Apakah hukum ziarah kubur malam-malam? Makam para ulama. Ziarah kubur boleh pada waktu siang, boleh pada waktu malam. Dan yang mana apa pada waktu siang? Nah, dan malam, malam pun sunat ziarah kubur. Tetapi ulama-ulama pesan, bagi orang yang penakut, maka dimakruhkan ziarah pada waktu malam. Kerana ziarah itu kita nak berdoa dan sebagainya. Faham lagi? Dia dalam bau-bau dan doa. Tak? Ha. Jadi, mu jenis takut, susah lagi malam-malam. Hati kita jadi liur. Faham? Nah, tujuan untuk ziarah kubur tu zakirul akhirah. Nah. Ha. Kita takut tak kubur malam-malam? Ko. Nah, masa gini boleh kata tak takut dah. Ha, cuma hidup sungguh. Nah. Ha. Saya pernah dulu orang minta tolong ngaji ah, minta tolong ngaji. Jadi tak sesah, tak boleh. Tapi ada kerja, jadi kena pergi malam, pukul 11 malam ni. Nah, itu sesah dah amanah orang. Nah, dia minta tolong baca Quran sikit je. Dia tengah malam pukul 11. Nah. Jadi di belakang kita tu, masa kita mengaji kejap tu, nah, berasa macam orang lalu di belakang. Jadi kembang tepuk. Faham lagi? Jadi kalau ada benda, jadi kembang. Kepala dia kembang. Oh. Lama ni tak main tak kubur, bertahun-tahun tak ada. Ha? Malam tu jadi gerah. Jadi. Esokkan baru tahu belakang tu bunuh diri. Bunuh diri. Jadi betul lah. Nah, ada setengah daripada roh yang tidak diterima itu, dia merayau-rayau. Nah. Jadi kita roh, dia roh. Bila dia geset dekat, ada takat pang. Tak nak pergi. Kita roh tak? Roh lah. Cuma duduk dalam jasad. Dia roh tidak berjasad. Dah. Ha. Jadi makam ulama ke, makam rasul, kalau kita jenis takut tu, tak apa lah ziarah malam-malam. Nah. Soalan seterusnya.